So kalau ada salah info ke, kalau ada salah. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. So hari ni Zaf nak buat sedikit review tentang filem Dragon Ball Super Broly. Alright, sebelum tu Zaf ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Abang Budi sebab bagi Zaf 10 tiket premier untuk menonton filem ni, dan Zaf telah berikan 9 tiket tu kepada subscribers. Dan terima kasih juga kepada subscriber kerana sudi hadir, dan juga kepada subscriber-subscriber lain. Zaf ingin memohon maaf sebab tak sempat nak bagi tahu tentang premier ni di dalam video sebab last minute dapat tiket, dan Zaf hanya dapat sempat post dekat community dan juga di social media. So kepada yang dah hadir tu, thank you very much. Selepas ni jangan lupa untuk sentiasa update dengan Zaf Vlog kat YouTube. Kepada subscriber yang lain, nantikan lagi, mungkin ada movie premiere ke apa ke lagi, Zaf akan beritahu kat dalam video dan juga community. Alright, semalam Zaf pergi tengok premiere. Zaf bawa 9 orang, okay? 9 orang subscriber yang merupakan peminat tegar filem Dragon Ball, siri Dragon Ball. So bagi Zaf, I'm so glad that I bring these people, you know. Zaf rasa macam, wah, seronok pula bawa diorang ni pergi tengok kan, sebab muka semua excited gila. Dan that was their first experience going through a movie premiere. And I was like, okay, 99 memang first time tengok movie premiere. So Zaf macam, wow, gila ni first time. Rasa macam, rasa seronok lah sebab dapat bawa orang-orang baru pergi tengok movie premiere semua kan. Membuatkan Zaf lagi bersemangat nak buat vlog lagi. Dan insyaAllah kalau ada movie premiere lagi, dapat tiket banyak, Zaf bagi pada subscriber. So, bila Zaf pergi menonton filem Dragon Ball ni, Zaf dalam 10 orang yang pergi semalam, Zaf seorang je yang bukan seorang peminat filem Dragon Ball. Zaf tak tahu apa-apa tentang Dragon Ball kecuali Dragon Ball ni mengisahkan tentang Goku mencari bola naga 7 buah. Dia akan menunaikan hajat kita. So itu je yang Zaf tahu tentang Dragon Ball ni. Zaf tak tahu satu nama pun selain Goku je. So Zaf, sebab Goku kan memang sinonim dalam dunia ni, memang dengan gaya dia Kamehameha semua tu kan. So Kamehameha benda lah. So benda tu lah. So Zaf pergi as a non-fan audience. Memang Zaf pergi memang kosong gila, dan pelotak Zaf ni zero tentang Dragon Ball. Okay, tapi yang subscriber lain tu memang diorang tahulah banyak benda pasal Dragon Ball kan, dan diorang pun memang excited gila tengok cerita ni. And found out that diorang after movie memang out of 9 people, 8 people are very satisfied with this movie. Okay. So, diorang pun ada bagi review dekat sini. Nama saya Muhammad Haikal. Saya memang minat gila Dragon Ball daripada mula sampai habis. So cerita ni memang awesome lah. Dari banyak movie Dragon Ball, ini yang saya rasa paling awesome sekali. Hai, nama saya Fahad. Bagi saya movie ni sangat best. Buat jalan cerita dia yang tak pernah keluar daripada Dragon Ball sendiri. Dari visual effect ni memang benar. Okay. Nama saya Arbain. First kali thank you Zaf sebab dapat tiket premier ni. So untuk cerita ni memang sangat-sangat awesome, sangat-sangat best. So memang kau kena tengok lah, enjoy. So nak tengok cerita lebih lanjut, memang kau kena tengok lah. Nama saya Amir Fahmi. Cerita Dragon Ball ni memang best. Action dia dan sound effect dia memang memukau. Kepada yang nak yang lain Dragon Ball atau fan-fan, sila lah datang support cerita ni, memang terbaik. Nama saya Iqmal. Saya memang fans Dragon Ball daripada kecil lagi lah. Semua bagi saya untuk cerita Dragon Ball kali ni, bagi saya tak puas sebab terlalu pendek. Sebab kalau kita tengok Dragon Ball sangat panjang, 100 lebih episod. Tapi kali ni satu movie je, bagi saya sangat tak puas lah. Kami memerlukan yang lebih lagi daripada ni. So bagi peminat-peminat Dragon Ball, kena tengok lah supaya ni satu movie yang sangat best. Dia kata tak cukup, penat aku tunggu dalam hall tu, kau tahu tak? Nama saya Muhammad Mazakuan. Terima kasih kepada Abang Zaf kerana memberi peluang untuk tengok premier cerita Dragon Ball Super. Cerita ni memang terbaik gila, dia punya efek, korang kata pukau gila. So korang kena tengok cerita ni. Terima kasih kepada Abang Zaf dengan Abang Budi kerana memberi tiket premium. Premium. Aduh, premium. Premium Dragon Ball Super edisi Broly. So siapa fan-fan Dragon Ball, cerita ni memang tak lari daripada cerita siri-siri sebelum ni, episod sebelum ni. Memang sangat action, lebih 80% memang fight je. So animation ni okay, best. Saya bagi 9/10. Thank you. Alright, so itu adalah daripada seorang peminat Dragon Ball lah. Zaf akan bagi review based on a non-fan review. Sebab korang jangan marah aku sebab aku dapat tiket pun terkejut. Aku macam aku tak minat Dragon Ball tapi aku pergi kat tengok. So kalau ada salah info ke, kalau ada salah
maklumat ke apa tentang Dragon Ball ni, tolong maafkan Zaf. Dan korang boleh bagi tahu kat komen apa yang Zaf silap sebut ke apa ke, salah info ke apa ke, bagi tahu. Alright, Zaf difahamkan dekat Wikipedia, filem ni merupakan filem yang ke-20. Okay, dengan banyak gila filem-filem Dragon Ball. Sebelum-sebelum ni macam tak pernah nampak pun kan, sebab non-fan kan. So, ni adalah filem yang ke-20. Dan ini adalah filem yang kali keberapa tah untuk siri Super. So, Zaf macam ada yang biasa dan super ke? Weh, banyak ni. So, it was kind of... Zaf sebenarnya takut ni nak tengok cerita ni sebab Zaf takut nanti tiba-tiba lost kat dalam power gum. Dia macam, apa ni? Banyak gila info kan? Tak. Okay, so Zaf takut perasaan tu. Bila Zaf pergi tengok and found out that the whole film is quite firm. Okay, basically apa yang Zaf nak cakapkan adalah Zaf seorang yang bukan peminat tegar Dragon Ball, yang tahu hanya sejentik je tentang Dragon Ball ni, pun enjoy tengok filem ni. Zaf terkejut sebab dia macam, okay, first of all, Zaf merupakan salah seorang budak-budak tahun 90-an yang segelintir orang yang tak tengok Dragon Ball. So, minta maaf lah kalau ada yang triggered kepada Zaf. Eh, apa ni budak 90-an tak tengok Dragon Ball? Yes, aku tak tengok Dragon Ball. Aku start tengok cerita anime dengan Naruto, Doraemon, Shinchan. Benda-benda macam tu. Aku tak pernah tengok pun Dragon Ball. Sebab Dragon Ball ni dah lama. Lagi lama daripada 90-an. So, mungkin yang umur 30 macam tu layan lah kot. Tapi aku macam 25 ni macam... aku tak tengok Dragon Ball. Aku start tengok dengan Naruto. Zaf pergi tonton filem ni agak kagum dengan filem ni. Sebab Zaf expecting... Zaf nak bagi macam at least... Kalau yang fan review 5/5 stars, Zaf bagi 3/5 lah. But then, surprisingly, filem ni mendapat lebih daripada 3/5 stars. Sebab, first of all, as a non-fan, ada certain part macam tak banyak pun, dalam 2 moment kecil yang aku tak faham apa benda tu. Dan aku tak tahu siapa tu. So, aku kena tanya orang yang pernah tengok Dragon Ball lah. Overall, daripada filem ni, daripada mula sampai habis, kau akan rasa macam kau tidak tertanya-tanya siapa diorang ni, siapa ni. Sebab dia dah... Penceritaan filem tu daripada mula sampai habis memang firm dan memang banyak info. Okay, banyak info yang you guys akan dapat tentang Dragon Ball ni. Cuma, Zaf akan cerita sedikit tentang apa yang terjadi pada dalam filem ni. Filem ni mengisahkan tentang origin seorang Super Saiyan. Seorang Saiyan yang bernama Broly. Daripada mula lahir sampailah dia jumpa Goku. Okay. Itu je. Itu adalah basically filem ni tentang apa. Dan dia fokus on Broly tu. Dan nama pun Dragon Ball Super Broly je. So, dia akan fokuskan watak Broly tu. Filem ni, almost 50% of the starting from the filem, dia banyak bercakap. Okay, dia ada banyak bercakap dan banyak bagi info. It was kind of logic sebab dia nak bagi audience yang tak tahu apa-apa dan yang dah lupa, a recap. Dan juga info terbaru tentang Dragon Ball ni. So, bagi Zaf, it was quite nice lah sebab daripada half 50 tu yang kau buat, oh, patutlah macam ni, patutlah macam tu. So, bagi Zaf, it was quite firm. Even though dalam 50% tu bercakap je. Tak ada action langsung. Sikit tak ada. So, itulah Zaf nak beritahu yang 50% of the first part of the film agak bercakap je banyak. Dia banyak, apa, animation yang biasa-biasa. Okay. Dan another 50% of the film adalah the fighting scene. Holy shit! Best gila tu! Serius, aku macam... sebab aku dah lama tau tak tengok cerita-cerita anime ni. Dan aku boleh katakan Dragon Ball Super ni, okay? Dragon Ball Super Broly ni, dia masih mengekalkan style animasi yang klasik. That was it. Itu aku nak cakap. Dia mengekalkan lukisan yang... Bagi Zaf agak klasik. Dia tak pakai yang apa. Contohlah, Zaf bagi contoh sekarang ni. Cuba korang compare kan filem pertama Pokemon dengan filem yang terbaru. Cara animasi diorang sangat berbeza. Okay. Dan yang paling baru ni agak lagi smooth sebab dia banyak frame. Tapi yang lamanya tak banyak frame dan dia nampak macam kaku banyak kan. Yes, Dragon Ball Super ni masih mengekalkan the first style of animation. Okay, daripada filem yang pertama Pokemon tu. Dia macam tu. Bagi Zaf lah, sebab Zaf tak ada nak reference lain banyak. Zaf tahu Pokemon je. So Zaf refer kan Pokemon the first movie lah. Dia tak baru sangat dia punya animation ni.
Cuma dia adalah part-part CGI yang, apa ya, bukan CGI, part 3D animation tu adalah. Macam kapal, planet, semua tu memang lah. Tapi kalau basically dekat bawah, dekat manusia orang tu memang fully 2D animation. So, Zaf, bagi Zaf yang dah lama gila tak tengok animasi anime ke apa ke, dia agak satisfying lah dapat tengok macam, wah, cantik gila. Membuatkan kau ingat balik macam buku-buku anime macam Naruto yang dulu-dulu ni kan. The second part of the film, banyak fighting scene yang membuatkan korang ternganga orang macam, fuck. Dan dekat situ juga aku baru dapat tahu yang Super Saiyan ni ada beberapa level. And I was like, what? Ada banyak level? Dan macam macam apa, Pokemon apa, boleh evolve semua kan. Macam, wow, gila. I was impressed by this film sebab dia membuatkan Zaf daripada seorang yang tak tahu apa-apa tentang Dragon Ball, tak minat pun Dragon Ball, okay, tiba-tiba jadi macam, okay, membuatkan aku rasa macam nak pergi tengok pula Dragon Ball yang sebelum ni. Nak tengok animasi yang original tu. Zaf pernah tengok yang first original Dragon Ball yang masa Goku kecil yang animasi dia hodoh gila tu kan? Pernah tengok? Itu sekali je tengok. First episode je. Sebab tu Zaf tak tengok. Sebab mungkin animasi dulu dia punya sound dia punya itu tak berapa nak berkenan sangat. Dia tak baru. Dia memang lama. Dan aku tak minat sangat nak tengok benda tu. Ada satu aspek yang you guys kena aware sikit tentang filem ni. Dalam 50% of second part of the film, banyak fighting scene dan banyak color effect-effect animasi yang sangat terang tau. Dan sound untuk filem ni pada second part of the film agak nyaring dan agak memekakkan jugalah. Bagi aku sakit telinga dengar animasi second half of the film sebab terlalu kuat kot. Aku rasa macam terlalu kuat dia punya second part of the film. Okay? Itu just amaran ni lah kalau you guys nak tengok cerita ni. Best lah sebab ini first time bagi aku untuk tengok Dragon Ball yang full film punya feature kan. Untuk Dragon Ball. So Zaf macam seronok lah dapat tengok film ni. Zaf terus kepada verdict sebab Zaf tak tahu nak cakap apa lagi. Overall, kalau nak ditengokkan review-review subscriber Zaf, diorang boleh dikatakan almost everyone bagi 5 per 5 bintang untuk Dragon Ball Super Broly ni. Sebagai seorang bukan peminat, okay, yang tak tahu apa-apa pasal Dragon Ball, pergi tengok filem ni dengan zero knowledge of Dragon Ball, I would give a 5 over 5 star. Seriously, aku agak terkejut sebab expectation aku sangat rendah sebelum tu. Sebab sebelum tengok tu aku macam, alamak, aku dah tak tahu apa pasal Dragon Ball ni, mesti blur gila kan, mesti blank gila tengok filem ni kan. But then dia berjaya menangkap hati Zaf untuk menjadi seorang yang ingin tahu tentang Dragon Ball selepas ni. Seriously, kalau ada filem Dragon Ball selepas ni pun aku akan pergi tengok sebab rasa macam, wow, best gila. So that was it, verdict Zaf untuk filem Dragon Ball Super Broly. Filem ni Zaf sepatutnya ditayangkan pada tahun depan Januari, sebab tengok poster Januari punya filem kan. But then dia telah ditayangkan awal pada bulan Disember sekarang. Dan dia akan keluar minggu ni ke minggu depan lah, Zaf tak pasti. Tapi tak banyak cinema yang akan tayangkan filem ni. Zaf tak pasti dekat pawagam mana. You guys boleh google benda tu sebab rasanya banyak dekat dalam Malaysia ni dia akan tayangkan, tapi tak tahu pawagam mana. Dan rasanya Seremban ni macam tak ada. Rasa macam tak ada dekat Seremban ni, okay? So you guys boleh pergi nonton. Memang worth it. Cuma kalau you guys tak suka anime, tak suka kartun, tak suka basically anime lah. Kalau you guys jenis yang tak suka tengok anime, tak payahlah tengok. Sebab aku suka anime tapi aku tak pernah tengok Dragon Ball. So lain orang lain preference dia. So depends. Kalau you guys boleh hadam anime, pergi tonton dan memang suka filem ni. Tapi kalau you guys tak suka anime dan tak pernah tengok anime, baik janganlah. Kalau you guys dah tonton filem ni, apa pandangan you guys tentang filem ni? Tinggalkan komen kat bawah. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe ke channel Pure Pixels. Jumpa lagi pada Zaf Vlog akan datang. Thank you.